Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bos Milo, tentunya bersama saya Mas Bos. Oke teman-teman, Mas Bos ini ada di Jalan Raja Kecik di depan RSUD Umum, ya, RSUD di Kabupaten Siak. Di belakang Mas Bos ini ada ikan dan ayam bakar yang legend banget, namanya Ampera Ikan Bakar. Di sini terkenal banget dengan bumbunya yang asam, pedas, manis, enak banget ya. Dan kita ada apa sih? Karena apa saja yang ada di dalam? Nanti kita akan cobain langsung ya. Di sini terkenal enak, murah, wah, dan ramai banget. Nanti kita akan langsung cek di dalam. Let's go. Ya teman-teman, ini ada Bang Putra. Bang Putra, ini minta tolong dijelasin Bang, ikan apa aja itu Bang? Ya ini nila. Ikan nila ya. Karena ini patin. Itu ikan patin, terus? Ayam bakar ada juga. Ayam bakar sama ayam gulai gitu Bang? Ya, ayam gulai. Ayam gulai itu. Nah. Terus ini Bang, ini disajikannya sama apa sih Bang? Yang mana ini cabai merah. Ini sambal cabai merah. Sambal ya. Teri. Sambal teri. Nah. Oh yang ini? Ini acar kecap. Acar kecap. Yang ini? Ini sambal hijau mentah. Sambal hijau matah? Ya mentah. Mentah ya? Oh yang pojok itu sama juga? Sama. Ya. Sama seperti ini ya? Ya sama. Ya. Yang ini ayam gulai? Ya ayam gulai. Terus ini yang ini? Gulai daun ubi plus jengkol. Gulai daun ubi plus jengkol. Daun ubi itu ketela gitu ya? Ya, singkong. Daun singkong. Ya. Ini rumah makan ini udah berapa lama berdiri Bang? Udah 11 tahun lebih ya Bang. 11 tahun lebih? Iya. Yang menu paling spesialnya apa nih Bang? Terus yang di sini yang dicari orang patin. Yang patin bakarnya dia? Patin bakar. Bumbunya Bang, kalau boleh tahu itu merah itu apa aja itu Bang? Hah? Bumbunya apa itu Bang? Waduh, tukang masak pulang juga. Oh udah pulang? Kalau pelayan aja. Tapi rasanya seperti apa itu Bang? Hah? Rasanya seperti apa? Manis-manis. Pedas lagi dong. Manis pedas? Iya. Spesial Riau dia, manis pedas. Ya, Jawa. Jawa Minang. Jawa Minang. Berarti Bang ya. Oke, Bang Putra, terima kasih Bang Putra ya. Oke. Oh, jadi ini Bang yang bikin enak ini? Iya. Oke, ini bumbu merah atau? Apa aja dalam ini bumbu merah. Rahasia perusahaan ini bisa dibagi gak Bang? Nah, gak bisa dibagi. Bisa dibagi? Waduh, ini gak bisa dibagi. Yang ini ya, yang terkenal di sini namanya Rumah Makan Ampera Ikan Bakar. Sebut nila. Itu nila. Yang mana? Apanya? Itu ikan nila. Ini patin sama, patin juga. Enak nila atau patin? Sama aja. Sama aja. Tergantung selera. Siapa nih namanya ini? Bang Peri. Bang Peri. 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 Ya. Ini lagi bakar apa nih Bang? Ikan bakar, sama ayam bakar. Ini ikan bakar apa ini? Apa? Yang ini ikan bakar apa? Ikan patin. Ikan patin, terus gulainya? Sama. Sama ikan patin. Iya. Ada ayam goreng juga? Ayam bakar sama ayam gulai. Ayam bakar sama ayam gulai, itu buat yang gak besar ini ya? Iya, yang ayam. Asma ikan gitu? Ah iya. Tadi ada ayam bakar. Yang paling spesial di sini apa Bang? Ikan bakar. Ikan bakar? Iya. Yang pati nila atau? Oh, nila. Yang itu nila? Iya. Masih Bang ya? Iya, sama-sama. Alright teman-teman, ini udah jadi pesanannya Mas Bos. Di sini Mas Bos pesan ikan patin bakarnya tuh, ya, ikan patin bakar beserta tiga sambelnya. Dan di sini ada sambal merah dengan teri dan juga sambal mata, sambal hijau. Ini dengan sambal kecap asin. Nah, terus sama yang ini dia bilang dia daun ubi sama jengkol. Nah, ini kalau ini nama daun telo alias daun puhung ya teman-teman ya. Yuk kita cobain langsung ikan patin bakar dari rumah makan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya masih terasa ya, kayaknya empuk banget tuh. Ini teman-teman bumbunya asin, asin, pedes, manis ya. Tapi banyak tadi campuran antara Minang sama Jawa, karena di Riau ini banyak suku Jawa yang bertransmigrasi waktu zamannya Pak Harto dulu. Ini kayaknya nih bumbunya seperti itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini ya, daun ubinya ini. Daun ubinya rasanya hampir sama kayak di Jawa, cuma dia ini pakai santan juga. Terus bumbunya pedas. Wah, mantul. Tapi ini yang ala katus tuh ikan patinnya ini. Wah, empuk banget dagingnya tuh ya. Bumbunya ini asam, manis, pedas. Belum pernah makan saya bumbu ikan patin atau mungkin ikan goreng atau ikan bakar yang bumbunya seperti ini.
Dan ini enak terus banget ya. Dan teman-teman bisa lihat bisa lihat juga karakter nasinya ini tuh ya. Tuh seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya nasinya dia itu enggak lengket-lengket banget ya. Jadi agak kerak. Kita makan sama ikan patinnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini, yakin. Wow. Nggak percuma jauh-jauh sampai Rio di sini dapat ikan bakar ampera ini, enak, ikan patin bakar tuh. Jadi teman-teman, ikannya dibelah jadi dua, digepengin, terus baru dia dibakar dulu, diasap pakai bumbu. Itu dikasih bumbu spesialnya. Tadi saya tanya bumbunya apa, masnya bidang ini rahasia perusahaan, jadi nggak boleh tahu. Nah, saya mau coba sambal ininya, sambal merah yang bumbu terinya sama ikan asin. Ini ada bawangnya juga. Ini kelihatannya pedes teman-teman ya. Tapi ini cuma kasar minyak dan nggak pedes sama sekali. Kalau buat Mas Bos ini nggak pedes sama sekali sambalnya. Ya. Saya kasih ikan patinnya lagi. Tuh. Ya. Jadi di sini mereka juga nyediain ayam kalau teman-teman nggak suka ikan. Ada ikan nila, ikan patin, dan juga ada ayam gulai dan juga ayam bakarnya dan bumbu kuning. Ala kalau teman-teman ya. Sekarang masuk mau nyobain sambal yang hijau. Sambal hijau. Sambal hijau sama ikan patin. Terus. Ini teman-teman, sambal matah hijaunya itu benar-benar sambal yang lombok hijau mentah. Dia diganti ulek-ulek itu, terus dia dikasih minyak. Cuma minyaknya saya rasa itu minyak biasa. Jadi minyaknya nggak digoreng. Jadi rasa mentah dari kulit sapinya itu masuk rasa banget. Wah, ini enak banget teman-teman. Kulit ikan patinnya nih, wow. Bulunya udah misah-misah. Tuh. Kayak gini, please. Enak banget, yuk. Sekarang yang ini sambal apa nih? Ini kecap manis, kecap asin plus sama apa namanya? Cabai. Ya. Saya kasih di studionya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman, yakin kalau buat bos ikan patinnya ini cocok dimakan sama sambal yang ini, yang sambal kecap ya, kecap asin, kecap manis terus dikasih sambal itu. Wah, ini enak banget, lengkapin banget ya, rasa asem manis pedas sama ikan asinnya terus jadi balance sama rasa kecap yang ada di sambalnya tadi itu. Dan di sini level pedasnya itu kalau kita bisa bikin level ya, kira-kira itu levelnya antar level 3 sampai level 4 kalau cabai di ayam geprek seperti itu. Nggak begitu pedas banget. Gimana ini? Enak ini. Kalau ketambahan kuah sedikit atau ini ya cairan, ini nasinya jadi bener-bener misah-misah banget ini. Tuh, cocok buat nasi goreng. Enak teman-teman, anak katusnya. Oke teman-teman, ini satu porsi seperti ini. Kalau ikan patin itu harganya Rp27.000. Kalau yang ikan nila harganya Rp22.000. Dan yang ayam goreng tadi harganya Rp20.000. Murah, enak banget ya. Ini saya baru pertama kali ngerasain ikan bakar dengan bumbu seperti ini. Wow. Rahasia perusahaan bumbunya, nggak boleh diberitahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak terus banget nih, saya kasih sambal ini lagi yang... Masya Allah, enak bener, yakin? Wiss. Anak terus, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini bener-bener enak ya. Nggak heran saya kalau ini restorannya rame, ikan bakar ini kanan ampera ini. Wah. Karena bumbunya khas banget, pedes, asemnya khas banget, enak ya, Vin.
ini ayamnya, ayamnya, ikannya ini udah tinggal sedikit tuh, tinggal tulang ya, sama sisa-sisa dari ini. Terus mau ngesepin apa yang makan kepalanya ini namanya. Ya. Oke. Udah. Oke teman-teman, sekian dulu vlognya ya. Mas Bos mau ini nitili sisa dari ikan bakarnya ini ya. Bumbunya enak banget, yakin. Mubazir kalau enggak ditilin ya. Yuk teman-teman, makasih banget sudah mau ngikutin Mas Bos sampai sekarang ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di sini jangan lupa subscribe dan tonton video lain ada channelnya Mas Bos yang baru mampir ya. Kalau sudah support terus, terima kasih banget ya. Nanti kapan-kapan Mas Bos akan ajak teman-teman buat kesini, doain banyak rezeki, nanti bisa aja subscriber makan di sini, oke? Okay? Yuk, always enjoy your food dan salam ala katus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, yuk makan dulu.